Selamat datang ke dalam channel ini. Platform kami semestinya membawakan isu-isu politik terhangat pada setiap hari. Untuk tidak ketinggalan, Anda boleh menekan butang subscribe dan tekan butang like agar Anda mendapat video terbaru setiap hari daripada channel ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke berita terkini, Anda diwajibkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan lonceng Anda untuk mendapat info terbaru setiap hari. Terima kasih. Tak salah Zahid jadi Perdana Menteri jika bebas kes mahkamah, kata MIC. Calon BN Parlimen Batu Eko Hilan Pillai berpendapat bahawa adalah tidak salah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi diangkat sebagai Perdana Menteri sekiranya BN memenangi pilihan raya umum ke-15 akan datang dan dirinya bebas daripada segala pertuduhan di mahkamah. Selain itu, Kohilan yang juga adalah naib Presiden MIC ini akan menjadi kenyataan sekiranya majoriti ahli parlimen bersetuju melantik dia sebagai Perdana Menteri. Katanya tidak seperti Pakatan Harapan, calon Perdana Menteri bukanlah fokus utama BN. Kita tak perlu terlibat dalam permainan menentukan siapa Perdana Menteri. Objektif utama kita adalah menentukan kerajaan yang terbaik. Misalnya di PKR ramai kata Anwar Ibrahim bakal PM. Tapi apa akan berlaku jika dia kalah di Tambun? PH tidak ada alternatif lain pilihan kedua dan juga ketiga, katanya. Sebab itu saya kata pengundi kena fikir kerajaan mana boleh membawa kestabilan yang dikehendaki rakyat, katanya kepada Malaysia Kini. Dia berkata demikian ketika ditanya dakwaan pembangkang dan BN bahawa satu undi kepada BN merupakan satu undi kepada Zahid untuk menjadi Perdana Menteri. Kohilan berkata BN mempunyai ramai pemimpin yang layak menjadi Perdana Menteri. Dalam BN, kita mempunyai Ismail Sabri Yaakob sebagai calon PM seperti telah dipersetujui di dalam Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO dan BN. Kita juga ada Tokmat, yaitu timbalan Presiden Muhammad Hassan dan Ahmad Zahid Hamidi, dan sesiapapun boleh jadi Perdana Menteri. Dalam kes mahkamah nanti, jika Ahmad Zahid dibebaskan dan jika Zahid diangkat sebulat suara oleh calon Presiden Parti dalam pemilihan Parti UMNO, dan diletakkan sebagai presiden sekali lagi, maka dialah Perdana Menteri dan itu tidak salah, katanya. Lagipun, jika seorang Perdana Menteri tidak disukai rakyat dan akan datang Perdana Menteri lain, katanya. Sebelum ini, UMNO kekal dengan keputusan melantik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri jika BN menang PRU15. Zahid, yang juga pengurusi BN, berkata dakwaan bahwa dia mahu menjadi Perdana Menteri jika BN menang adalah usaha untuk memecah belahkan gabungan itu. Namun, kata Zahid sekali lagi, kuasa melantik Perdana Menteri tetap merupakan kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong mengikut perkara 40-1-B Perlembagaan Persekutuan. Penganalisis politik juga berpendapat kedudukan Ismail Sabri sebagai poster boy BN bukanlah jaminan bahwa dia akan dilantik semula ke jawatan itu selepas PRU15. Terima kasih kerana menonton.